sejahtera. Kami daripada channel Shalom Camera, seperti biasa hari ini, untuk video pada kali ini, saya akan membawakan tips-tips kepada anda, tips sebelum anda membuat pembelian kamera. Kamera apakah yang anda patut beli sebelum anda memutuskan untuk membelinya, okay? Jadi saya harap tips yang saya berikan pada hari ini akan membantu anda di luar sana menghilangkan pening untuk anda, menghilangkan kekusutan anda, kamera apa yang anda patut beli, okay? Jadi sebelum anda membuat pembelian sesuatu kamera, anda kena fikirkan dulu, anda kena plan dulu kamera tu anda nak guna untuk apa, okay? Kenapa tips ini saya bawakan pada hari ini? Tips ini saya bawakan supaya anda tidak tersilap membuat pilihan. Sebelum saya lanjutkan video ini, suka saya untuk meminta atau memohon kepada anda yang sedang menonton video ini supaya subscribe channel Shah Alam Camera. Selepas subscribe, jangan lupa tekan tombol loceng supaya apabila anda dah tekan tombol loceng tu, anda akan menikmati video-video terkini dan terbaru daripada kami. Dan seterusnya, minta kepada anda untuk like dan share video ini. Okey? Tanpa berlengah lagi, kita kembali kepada tips kita ataupun kepada topik kita pada kali ini. Kamera apa yang anda perlu beli dan apakah kegunaan kamera itu yang anda plan untuk gunakan kamera tersebut? Okey? Saya harap anda faham ayat saya ini, berpusing-pusing sikit ya. Jadi sebenarnya macam ni lah bahasa mudahnya, kadang-kadang kita kan nak beli kamera tapi kita tak ada idea kamera apa yang kita nak beli. Kita tengok orang tu pakai kamera besar-besar, macam kita pun tak. Kita tengok orang tu pakai kamera kecil, kita pun tak. Kita tengok orang tu pakai kamera action kamera macam GoPro, kita pun nak beli. Sudahnya kamera entah ke mana, kegunaannya entah ke mana. Sebabnya kenapa? Sebabnya tidak menepati kehendak kita. Jadi sebelum kita membuat pembelian kamera, kita kena fikirkan dulu dalam-dalam. Kalau kita ada partner, kita ajak partner kita bincang, kita nak beli kamera ni sebenarnya untuk apa ya? Okay. Sekiranya anda nak beli kamera just untuk buat pergi jalan-jalan, senang cerita anda ni traveler lah, anda suka berjalan-jalan dan anda nak tangkap gambar ataupun merakamkan momen sewaktu anda tengah berjalan-jalan tu. Okay. Jadi kat depan ni ada 2, 4, 5 jenis kamera yang kami boleh cadangkan kepada anda untuk anda beli. Okey. Jadi sekiranya yang pertama tadi, sekiranya anda seorang traveler, kamera apa yang sesuai untuk anda? Okey. Jadi dekat sini saya akan cadangkan kepada anda, sekiranya anda seorang traveler, anda boleh beli GoPro. Okey, kat dalam ni, ini adalah GoPro Hero 8. Okey. Kenapa GoPro? Sebab GoPro ni dia lebih kepada untuk traveler. Maksud dia, kalau kita tangkap gambarnya, gambarnya akan wide, videonya akan wide, and then bila kita nak selfie pun mudah, gambar kita akan masuk sekali. Okey, ini adalah pilihan yang pertama sekiranya anda seorang traveler. GoPro memang terkenal dekat dalam dunia. Okey, merupakan kamera action untuk traveler, untuk seorang action maker dan sebagainya. Tapi ini lebih kepada traveler dan action maker. Okey, yang nombor 2, sekiranya anda seorang traveler tadi, anda boleh beli DJI Osmo Pocket. Ini pun sama juga macam GoPro, cuma bezanya yang ini kita pegang macam tu dan kameranya ada dekat situ. Okey, dia melekat dengan dia punya pemegang tu. GoPro kita kena taruh monopod bawah ya. Yang ini tak, dia terus dekat situ dan kameranya kecil je kat situ dan ada gimbal dekat kamera tu. Yang ini biasanya kita gunakan untuk kita, kalau kita tengah berjalan tu kan, kita rakamkan gambar kita, kita tengah bercakap, dia akan rekod lah. Sebabnya kameranya ni akan mengikut kita punya pergerakan wajah kita. Okay, sebab dia ada face detection. Alright, ini kamera yang kedua yang saya cadangkan kepada anda sekiranya anda seorang traveler. Dan satu lagi, ini juga sesuai untuk dijadikan sebagai kamera traveler. Ini merupakan kamera mirrorless. Kamera mirrorless yang boleh flip up LCD macam ni. Ini model Sony A5000. Dan ini juga sesuai untuk anda jadikan sebagai kamera anda semasa anda berjalan ataupun melancong. Sebab apa? Kamera ni ringan. Okay?
ringan dan mudah dibawa, dan skrinnya boleh naik ke atas supaya anda senang untuk selfie. Kebanyakan traveler-traveler dia orang suka nak berselfie ya. Jadi GoPro Osmo Pocket dan Sony A5000 ni sesuai untuk seorang traveler, dan dia juga boleh merakamkan video. Okey. Jadi jika anda seorang traveler juga, tentu anda tak mau bawa kamera yang berat-berat kan? Okey, anda mesti nak bawa kamera yang ringan, kecil dan mudah untuk anda bawa dan mudah untuk dioperasikan. Tidak serumit seperti kamera DSLR ya. Okey, lagi satu, kalau anda seorang traveler, anda boleh beli juga kamera yang macam ni, warna merah ni. Ini merupakan Nikon B700 super zoom camera ya. Super zoom camera yang ini boleh rakam video dan juga boleh memportretkan foto, yang mana apabila kita on saja dia akan keluar ya. Nampak saja macam besar, kamera ini sebenarnya ringan dan dia mempunyai flip LCD 270 darjah macam ni. Anda boleh berselfie juga ya. Okey, anda boleh berselfie macam ni dan anda boleh rekodkan gambar anda. Okey, anda tengah jalan-jalan pun boleh juga, tengah sambil berjalan anda rekod. Okey, tapi ini agak besar sikit berbanding GoPro Hero 8 tadi dengan DJI Osmo Pocket. Okey. Jadi inilah 4 biji kamera yang sesuai untuk anda sebagai seorang traveler. Okey, GoPro, DJI Osmo Pocket, Sony mirrorless dan juga prosumer camera. Kenapa kamera ni saya tak cerita untuk sebagai seorang traveler? Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Okey, kamera DSLR pun boleh, tak ada masalah. Ini bukan model Canon EOS 700D. Okey, kenapa saya tak suggestkan kamera DSLR untuk traveler? Sebabnya bila anda nak travel, anda akan bawa satu bag, and then dekat dalam bag tu lah anda nak taruh baju, laptop dan sebagainya kan. Kalau DSLR, anda bayangkan agak bulky dan besar ya. Ini belum cerita dia punya charger lagi, bag dia lagi. Jadi that's why lah kenapa DSLR tak berapa sesuai untuk traveler, sebabkan oleh saiznya ya. Jadi that's why lah kalau tanya kami, DSLR tak sesuai untuk anda sebagai traveler. Jadi anda boleh pilih 4 model ni, yang mana satu sesuai untuk anda ya. Tapi kalau tanya kami, yang paling sesuai sekali nombor 1 adalah GoPro, nombor 2 adalah DJI Osmo Pocket, dan nombor 3 Sony mirrorless, dan yang terakhir sekali prosumer. Keempat-empat ini sesuai untuk anda sebagai seorang traveler. Okey. Dan kita lanjutkan lagi video ini. Tadi kita dah cerita sekiranya anda sebagai seorang traveler, okey. Dan macam mana pula sekarang anda bukannya seorang traveler, anda nak beli kamera untuk anda membuat rakaman di rumah. Okey, anda seorang YouTuber, anda berangan-angan nak jadi seorang YouTuber. Kamera apa yang sesuai? Lagi sekali saya beritahu, semua kamera ni sesuai untuk anda sebagai seorang YouTuber. Tetapi kalau tanya kami yang mana yang paling sesuai, kami akan memfokus kepada dua model yang ini sahaja. Pertama, model DSLR, dan yang kedua model mirrorless. So, yang pertama sekali model Canon EOS 700D. Sebelum anda beli kamera DSLR sekiranya anda ataupun mirrorless, sekiranya anda ingin menjadi seorang YouTuber, anda kena beli kamera yang boleh flip screen ya. Tak kiralah flip side ataupun flip up. Yang ini merupakan satu model flip side. Okey. Jadi kenapa nak kena beli flip side? Sebab yang flip side ni dia boleh flipkan dia punya LCD ke depan macam ni. So anda di depan, anda buat rakaman diri sendiri YouTube eh, jadi YouTuber. Jadi bila anda buat rakaman begini, okey, contoh saya tunjuk, okey. So anda kat depan kamera, and then anda akan nampak pergerakan anda dekat sebelah tu. Anda boleh pantau pergerakan anda ya. Eh. Okey. That's why lah kenapa kamera flip sangat sesuai sebab sekiranya anda seorang YouTuber. Dan satu lagi yang flip up pun sama juga. Anda duduk di depan, anda bercakap-cakap-cakap-cakap dan anda boleh nampak anda punya pergerakan di skrin atas ni. Okey? Boleh faham tak? Saya harap boleh faham ya. That's why lah kenapa sekiranya anda sebagai seorang YouTuber, saya dua kamera ini yang paling sesuai untuk anda beli. Okey, sekiranya anda ingin menjadi seorang YouTuber full time, sama ada DSLR tapi pastikan boleh flip screen, ataupun mirrorless pastikan juga boleh flip screen. Okey, boleh juga beli kamera yang tak flip screen, cumanya
Anda bila apabila anda nak memantau pergerakan anda tu, anda tak boleh tengok sangat lah kan, sebab skrin ni tak boleh flip. Anda terpaksa pausekan dulu, anda pusing belakang, ini anda play. Lebih kurang macam itulah kan. Jadi bila ada flip screen ni, dia lebih memudahkan anda. Okey. Jadi itu dia dua contoh tips. Sekiranya anda ingin menjadi traveller, kamera apa? Anda bukan menjadi traveller. Sekiranya anda seorang traveller, kamera apa yang patut anda beli? Sekiranya anda seorang YouTuber, kamera apa yang anda beli? Okey, dan satu lagi saya nak bagi tips. Sekiranya anda bukan seorang traveller, bukan seorang YouTuber, tetapi anda berangan nak jadi seorang fotografer, kamera apa yang anda patut beli? Okey, sekiranya anda ingin menjadi seorang fotografer, anda kena beli DSLR. DSLR adalah model yang paling cocok sekali untuk anda beli sekiranya anda ingin menjadi seorang fotografer. Sebenarnya anda boleh beli juga mirrorless, tetapi kami di sini lebih cenderung untuk mencedahkan kepada anda supaya membeli DSLR. Kenapa DSLR? Sebabnya DSLR mempunyai ciri-ciri ataupun features yang lebih genuine untuk anda gunakan semasa anda merakamkan momen foto ataupun video berbanding mirrorless. Sebab mirrorless ni merupakan satu model hybrid, ya, model DSLR yang dikecikkan. Jadi kalau kita buat comparison sebenarnya berkenaan dengan kualiti gambar, DSLR dengan mirrorless, pada kami, pengalaman kami, model DSLR kualiti gambarnya lebih baik berbanding mirrorless. Alright? Dan itu bergantung juga kepada modelnya sekiranya kita membuat comparison. Okey, jangan pula kita banding model DSLR beginner lawan dengan mirrorless full frame. Itu dah beza, dah berbeza. Jadi kalau kita nak membuat comparison, kita kena comparekan dengan model ataupun level yang sama. Alright? Jadi saya harap anda dapat apa yang saya cuba sampaikan ini. Okey. Jadi tadi kita dah cerita pasal traveller, kemudian YouTuber, satu lagi fotografer. Okey, yang ketiga, yang keempat, sekiranya anda ingin menjadi videographer pula, ya, kamera apa yang anda boleh beli? Okey, dan anda kena beli. Sekiranya anda ingin menjadi seorang videographer, anda kena beli. Ada dua jenis kamera yang anda boleh beli, satu DSLR, satu lagi mirrorless. Tetapi anda kena pastikan kamera tersebut mempunyai flip LCD. Lagi sekali flip LCD. Kerana apa? Dengan adanya flip LCD seperti ini, ianya akan memudahkan anda untuk mengawal ataupun memantau momen yang anda sedang rekodkan di hadapan anda. Okey? Jadi itulah reasonnya kenapa bila nak jadi seorang videographer, anda kena beli yang boleh flip LCD. Tak kisahlah flip LCD ke tepi ataupun flip LCD ke atas seperti dua model ini. So kita ada model Canon EOS 700D dan juga Sony A5000 dekat sini. Okay? Dan saya ulang balik, tidak semestinya kamera yang tidak boleh flip LCD tidak boleh menjadikan anda seorang videographer. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Cumanya bila anda beli kamera yang boleh flip LCD, di situ anda akan mempunyai kelebihan dengan anda punya gadget. Sebabnya anda mempunyai lebih kawalan terhadap situasi ataupun video yang anda sedang rekodkan. Okey? Dan satu lagi, sekiranya anda sebagai seorang nak jadi seorang videographer, pastikan kamera yang anda nak beli, okey, mempunyai audio jack. Audio jack itu merupakan tempat untuk kita cucukkan, untuk kita masukkan external microphone dekat kamera. So ini adalah contoh audio jack. Okay. So bila kita nak jadi seorang videographer, kita kena rakam gambar yang cantik. And then satu lagi, suara mestilah kena jelas kan. Okay, sebenarnya semua kamera mempunyai microphone dekat dalam bodinya. Cumanya keupayaan mikrofon di dalam bodi kamera agak terhad sekiranya objek menjauh daripada kamera. Dengan adanya external mic, anda akan dapat merakam suara dengan lebih jelas dan lebih clear lagi. Jelas, clear, sama lah kan. Okay, so itulah reasonnya kenapa anda kena beli kamera yang ada audio jack. Okay, jadi saya rasa itulah empat golongan yang ada di luar sana. Okay, sebabnya kenapa saya terpanggil untuk membuat video ini, sebabnya
ada customer yang tanya kami kamera apa patut saya beli, sesuai ke model ni untuk saya, kan? Jadi saya akan berikan contoh yang seperti ini, tapi sebelum ni saya tak pernah video kan. Jadi saya video kan, semoga dengan adanya video ini akan memberi idea ataupun mencetuskan idea kepada anda di luar sana yang masih tercari-cari lagi kamera apa nak beli. Aku nak beli kamera ni untuk buat apa? Jadi inilah dia video dia, inilah penyelesaian dia yang saya cuba berikan kepada anda. Sekiranya ada maklumat-maklumat yang tidak mencukupi dalam video ini, saya minta maaf, mungkin ada saya terlepas pandang. Tetapi at least dapat juga memberikan idea ataupun mencetuskan idea kepada anda sebelum membuat pembelian sesuatu jenis kamera. Jadi setakat itu saja video pada kali ini. Dan untuk makluman semua, kami merupakan syarikat yang menjual peralatan kamera. Kami ada jual kamera baru, kamera second hand. Kami ada buat sewa kamera, sewa lens, sewa flash. Kami ada buat repair service. Alright. Jadi kedai kami terletak di Shah Alam Section 19. Kalau nak datang, kedai kami beroperasi setiap hari. Isnin hingga Sabtu 12.30 hari, 10 malam. Ahad 12.30 hari, 7 petang. Dan kalau anda nak datang, anda tak pernah datang, okay? Anda cuma perlu ada Waze ataupun Google Maps. Dekat situ anda just type kedai kamera Shah Alam, okay? Dan kalau anda ada apa-apa pertanyaan ataupun persoalan ataupun ada benda-benda yang meragukan yang anda nak tanya, anda boleh call ataupun WhatsApp kami di talian di bawah ni, 018-874-8487. Jadi saya rasa setakat tu saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain tarikh. Dan sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.